Kalau saya kan kebanyakan memang bertemu dengan ibu-ibu, iya. Jadi salah satunya itu mereka ingin ada gender equality. Oh. Kalau saya kan kebanyakan memang bertemu dengan ibu-ibu, iya. Jadi salah satunya itu mereka ingin ada gender equality. Kalau untuk perempuan-perempuan, santri-santri, anak-anak muda itu pemberdayaan masyarakat terkait dengan perempuan itu bisa terus digalakkan. Terus yang kedua tentang pencegahan stunting, mereka juga minta program yang real seperti itu. Kita memang sudah ada mempersiapkan, terutama dari sisi pencegahan, bagaimana kita bisa intervensi dari 1000 hari kehidupan pertama. Kemudian yang lainnya adalah aksesibilitas terhadap ekonomi, terutama pekerjaan, seperti itu. Sehingga program-program pemberdayaan ekonomi perempuan itu sudah banyak dilakukan dan ini akan terus digenjot. Jadi mereka seperti kemarin, mereka tetap bisa di rumah, tetapi bisa beraktivitas untuk menyumbang secara ekonomi. Itu terus ya yang paling banyak kalau ibu-ibu mengeluhkan harga ya Bu ya. Jadi ini mungkin PR kita adalah menstabilkan harga dari sisi rantai pasok mulai dari hulu sampai hilirnya. Hulunya itu berarti ya budidaya pertanian, kita harus benar-benar menggenjotnya. Jadi tanah-tanah produktif benar-benar diupayakan untuk menjadi tanah pertanian. Kemudian dari sisi hilirnya itu diatur rantai pasok. Komitmen Pak Ganjar terhadap perempuan, kepentingan perempuan cukup ini ya Bu, nanti ke depannya dikawal sama Ibu ya? Iya, sangat tinggi karena itu sudah 10 tahun di Jawa Tengah juga sudah terlihat. Kemudian yang divisi dari TPN sendiri ada divisi inklusif, jadi untuk perempuan, kelompok rentan dan sebagainya. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.